Perjalanan teh dimulai dari tahun 1648 yang ditanam sebagai tanaman hias oleh Andreas Klee, dokter berkebangsaan Jerman. Kemudian pada tahun 1824, von Siebold resmi membawa bibit teh dari Jepang dan ditanam di kebun Raya Bogor. Pada tahun 1827, Jacobsen, ahli penguji teh dari Belanda, memimpin budidaya teh dengan percobaan penanaman di Cisurupan, Garut, dan Wanayasa. Kemudian produksi pertama teh dilakukan pada tahun 1830 sampai dengan 1835 memasuki pasar Eropa. Produksi teh yang berasal dari Jawa Barat menjadi teh primadona di pasar internasional. Di tahun 1873, perkebunan teh milik Kerkhoven terbentang luas di daerah Ciwidey, Kabupaten Bandung. Kerkhoven merintis perkebunan teh varian Asamika untuk dibudidayakan dan menjadikan teh sebagai komoditas emas pada saat itu. Puncak perkembangan teh di Jawa Barat pada tahun 1896 ketika Karl Albert Rudolf Boska mengelola perkebunan Malabar. Ia pun mendatangkan mesin-mesin dengan teknologi terbaik saat itu. Boska menjabat sebagai administrator selama 32 tahun dan ia mendirikan 2 pabrik teh. Dan di tahun 1957, perkebunan milik pemerintahan Belanda dinasionalisasi menjadi Perusahaan Perkebunan Negara atau PPN. Tahun 1963 dilakukan reorganisasi PPN dengan dibentuknya PPN Aneka Tanaman 7 sampai dengan 10 untuk mengelola teh dan kina, serta PPN Karet 11 sampai dengan 12 untuk mengelola karet. Tahun 1968, penggabungan PPN Aneka Tanaman dan PPN Karet menjadi Perusahaan Negara Perkebunan atau PNP, sehingga menjadi PNP 11, PNP 12, dan PNP 13 yang meliputi 24 perkebunan. Di tahun 1971, PNP berubah status menjadi Perseroan Terbatas Perkebunan, PT Perkebunan Persero, sehingga berubah nama menjadi PTP 11, PTP 12, dan PTP 13. Tahun 1996 dilakukan penggabungan PTP Wilayah Jawa Barat menjadi PT Perkebunan Nusantara 8 Persero. Dan di tahun 2014 terdapat perubahan badan hukum perseroan terbatas dari PT Perkebunan Nusantara 8 Persero menjadi PT Perkebunan Nusantara 8 yang masih beroperasi hingga saat ini.